Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah Ternate, Maluku Utara, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima penganugerahan gelar adat yang disematkan secara langsung oleh Yang Mulia Sultan Ternate Hidayatullah Syah. Penganugerahan gelar Kapita Ahli Besi Malamu diberikan sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin negara agar dapat mengawal dan menjaga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, mulia, dan berdaulat. Prosesi penganugerahan gelar diawali dengan tradisi Jogoka, dilanjutkan dengan pembacaan naskah gelar adat dan penyematan Lastar Ngungare, ikat kepala khas Ternate.